Assalamualaikum sahabat ERJS, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua dari Sabang hingga Merauke. Dari Stadion Merilunga ND, kembali kami liput dan kami kabarkan kepada sahabat semua pertandingan sepak bola antara PRCND melawan Persewa dari Waingapu, sahabat. Nah, ini dia supporter ND di malam hari ini yang bendera merah putihnya, lapangan sepak bola Stadion Merilunga yang bermain di malam hari. Hari ini hari Rabu 10 Agustus 2022, kembali menampilkan pertandingan sepak bola antara tuan rumah PRCND yang berkostum merah melawan Persewa Waingapu yang berkostum biru, sahabat RJS. Dan kick off babak pertama antara kesebelasan PRCND melawan Persewa Waingapu telah dilaksanakan, sahabat. Nah, ini dia pertandingannya di malam hari ini 10 Agustus 2022. Dari Stadion Merilunga ND kami mengucapkan selamat menyaksikan, sahabat RJS. Thank you.
Pintas memang pintas. Dan gol di menit ke-19 sahabat RJS, 1-0 untuk RCND, berawal dari tendangan sudut dan bola disundul oleh nomor 20 dan menciptakan gol perdana untuk RCND di malam hari ini. Kedudukan sementara 1-0 untuk RCND atas Persewa Waingapu sahabat RJS.
sah pengaruh. Penambahan waktu 2 menit. Panitia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati ini dan Bapak Ketua DPRD Bapak Bupati yang telah hadir menyaksikan pertandingan antara Persib dengan Persewa Labu. Dan babak pertama telah usai sahabat RJS. Penantikan babak keduanya. Jangan kemana-mana sahabat RJS, dan kita mulai babak keduanya. Ini dia babak kedua antara PSND melawan Persewa Waingapu sahabat RJS. Pemain dari Persewa Waingapu 15 keluar 8 masuk. Let's go.
Belakang, ya begitu, buka buka buka, ya itu. Lagi di luar.
luar, di luar, di luar. Bacara sendiri. Dan itu dia sahabat RJS, pertandingan antara Perse melawan Persewa Wainapu di malam hari ini 10 Agustus 2022, dengan kedudukan akhir 1-0 untuk PersiND sahabat RJS. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih bagi sahabat semua dimanapun berada. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat semua.